Malaysia Pak Un. Hah? Oh gitu, Pak We, Mak We. Oh iya kok, gimana itu guys? Kok bisa gitu? Se. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alright, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya, yaitu language challenge. Jadi kita akan melihat di sini antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Malaysia. Tanpa berlama-lama guys ya, inilah ya gadis Indonesia dan juga gadis daripada Malaysia. Jom kita simak videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari bintang Grandis guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semua. Jadi hari ini aku mau bikin video konten buat perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Oke, jadi di sini okay. Ada Bella. Jadi hari ini YouTube aku bakalan bikin konten gimana bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Melayu. Jadi kita nggak bakalan tahu kosakatanya apa. Nanti ada yang bakalan ngasih kita kosakatanya dan kita bakalan terjemahin dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Okay. Jadi dengan video seperti ini tuh ya guys ya, jadi kita bisa menambah wawasan bahasa kita gitu ya guys ya. Dengan begitu kita juga lebih paham, oh dalam bahasa Indonesia seperti ini, dalam bahasa Melayu seperti ini. Jadi teman-teman bisa menambah wawasan kosakatanya di sini ya. Oke, jom kita simak guys ya, jangan di skip nih, kita tonton sampai selesai ya. Koran. Bahasa Melayu surat kabar. Ah, koran ya. Indonesia kaos kaki. Sana stocking kan? Stocking. Loh. It's in English. Stocking. Stocking. Sarung kaki. Stocking. Oke, lanjut. Di Indonesia sepatu. Kasut. Kasut. Selipar pun boleh. Selipar pun boleh. Indonesia kamar. Melayu bilik. Oke. Kasur. Indonesia kasur. Bahasa Melayu katil. Katil. Indonesia kakek. Bahasa Melayu atuk. Indonesia HP, ponsel genggam. Bahasa Melayu handphone lah kan. Piye toh malah gak tahu lo. Dia bingung dia. Inggris. Handphone masih Inggris. Aku tuh bahasa Inggris. Telepon bimbit. Telepon bimbit. Sepeda. Indonesia sepeda. Bahasa Melayu basikal. Basikal. Indonesia mobil. Bahasa Melayu kereta. Oke. Saya pengen yang agak-agak yang belum saya tahu gitu loh. Indonesia kucing. Indonesia bilang kucing. Kucing lah. Kok sama? Hahaha. Kelinci. Indonesia kelinci. Melayu arnab. Arnab. Jauh banget ya guys ya antara kelinci dan arnab gitu ya. Jadi kadang mungkin teman-teman tahu nggak sih maksudnya faham nggak ketika kita ngomong terus tiba-tiba bilang di sini ada sate kelinci nggak? Pernah dengar nggak ataupun gimana ya guys ya? Faham nggak sih dengan kata kelinci itu? Takutnya ketika ada mungkin ya daripada teman-teman sekalian yang faham mungkin ada yang tidak faham seperti itu. Tapi apakah di Malaysia kata kelinci ini sudah terbiasa atau lebih ke arnab gitu? Saya kurang tahu juga sih. Maksudnya
ada yang paham, ada yang banyak paham nggak sih tentang kelinci itu gitu kan? Indonesia sapi. Bahasa Melayu lembu. Lembu. Indonesia jeruk. Limau. Hah? Indonesia kulkas. Malaysia peti ais. Peti ais. Indonesia mesin cuci. Mesin cuci. Indonesia mesin basuh. Oke. Okay. Pacar. Indonesia paul. Hah? Oh gitu. Pakwe, makwe. Oh iya kok. Gimana itu guys? Kok bisa gitu? Se. Kalau cewek, makul. Kalau Indonesia cewek pacar juga sama. Pacar lah, pacar. Iya, pacar. Kekasih gitu, kekasih ya. Pakwe, makwe. Iya, macam mana? Beda gitu, beda banget. Sekarang kita sama Trisha. Oke, Batrisha. Sekarang kita mau lanjut round 2. Oke. Pria. Melayu, lelaki. Lelaki. Indonesia berbicara. Melayu bercakap. Bercakap. Indonesia kapan? Kapan. Bahasa Melayu bilang. Indonesia tuku. Bahasa Melayu kedarunci. Indonesia kantor pos. Bahasa Melayu kantor. Pejabat pos. Can? Bisa. Boleh. Bioskop. Wayang. Wayang. Wayang kayak kau. Iya sih kak. Panggung wayang. Panggung wayang, ya kan? Panggung wayang, iya sih. Di Malaysia masih menggunakan wayang. Di kita udah pakai bioskop. Jadi memang saya pertama itu nggak tahu juga, guys. Apa sih wayang? Nonton wayang gitu ya. Padahal ternyata itu nonton bioskop namanya itu. Indonesia membutuhkan. Ada di sini nggak paham kenapa Trisha ketawa. Pas ngedit baru sadar ada yang tahu kenapa, komen guys. Bahasa Melayu memerlukan. Pabrik. Bahasa Melayu kilang. Oke. Apotek. Bahasa Melayu farmasi. Indonesia paman. Bahasa Melayu bapak saudara. Bapak saudara. Oh, bapak saudara. Oke, sekarang kita lanjut ke ronde 3 sama Sarah. Oke. Indonesia nikahan. Perkawinan. Perkawinan. Indonesia hewan. Binatang. Oh, binatang. Oh. Animals. Oh ya, binatang. Hewan. Hampir sama sih, guys ya. Animals itu di sini bisa dikatakan juga hewan, di Malaysia juga hewan. Sama aja sih kalau menurutku ada kesamaannya sih, ya kan? Menghitung. Kira. Dorong. Bahasa Melayu tolak. Tolak. Ah, itu dorong dan tolak itu jauh banget ya, guys ya. Kalau kita enggak paham itu, tolong didorong dong, tolong didorong. Apa tuh dorong? Apa? Tolak, jentulah. Cermin mata. Tapi kemarin waktu itu saya bilang lepas spek katanya. Tebis. Oh, spek ada juga. Bisa. Oke. Itu bakul. Dingin, sejuk. Kamar mandi. Di air. Udah, oke. Banyak banget ya kosakata yang kita ini tadi. Seru ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, kita bisa mendengarkan dan juga mengetahui ya bahasa antara Indonesia dan juga Malaysia dari bahasa kosakata sehari-hari.
banyak ya istilahnya yang kita belum tahu gitu kan. Jadi macam wayang ke ataupun bisa dikatakan kata-kata di awal tadi pun ya kan, macam handphone dan lain sebagainya, spek mata, cemi mata dan lain sebagainya. Jadi dengan seperti ini kan kita bisa tahu ya guys, saya lebih paham lagi tentang bahasa saudara kita yang ada di Malaysia. Oke, di sini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ada juga kosakata ini. Kasut, iya kan, alas kaki seperti sepatu dan selop. Iya, memang ada gitu. Tapi sesuai daripada kebiasaan kita yang sudah kita kenal seperti itu, mungkin kita tidak menggunakan itu gitu ya guys ya. Sepatu, tapi di sana bilangnya kasut. Ya memang di KBBI juga ada gitu ya guys ya. Kosa kata bahasa Indonesia terbentuk dari banyak kata serapan dari bahasa asing, tidak hanya dari bahasa Belanda, Inggris, tapi juga daripada Portugis. Seperti kata sepatu, sepeda, serapan dari bahasa Portugis ya. Kata kamar, mobil, kulkas, toko, bioskop, apotek Indonesia, serapan daripada bahasa Belanda. Nah seperti itu ya guys ya. Dan kata kamar dalam bahasa Indonesia untuk room adalah kata serapan daripada kosa kata Belanda, yaitu kame. Macam itu ya guys ya. Kita di komennya juga banyak ini yang orang-orang istilahnya menjelaskan juga. Saya Melayu Sumatera, jadi paham semua bahasanya. Cuma Melayu Malaysia banyak mengandung huruf E, sementara Melayu Sumatera banyak huruf O. Oh macam mana? Macam itu eh. Kok macam mana? Mungkin begitu. Kata netizen Malaysia, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Setelah menonton video ini, fix bahasa Indo bukan murni bahasa Melayu. Memang serapannya tidak bukan hanya Melayu saja, karena ada Portugis tadi yang disebutkan ya. Terus ada juga Belanda, ya Spanyol mungkin dan lain sebagainya ya guys ya. Dan serapannya itu semakin kesini pasti akan semakin banyak juga ya gen. Nah di sini juga pembetulan pacar ya kan, kekasih, buah hati atau mata air, jeruk, oren. Saya dengar bahasa Indonesia lucu, terguling-guling. Oh iya ke, kenapa terguling-guling? Yes, bila positif macam ni untuk hiburan, beza kita, it's interesting, right? Biasalah kalau ada perbedaan, di Malaysia ada dilarang masuk tanpa kebenaran. Kalau di Indo dilarang masuk tanpa kepentingan. Oke, okay. Oh iya betul. Di Malaysia dilarang masuk tanpa kebenaran, ya kan? Di Indonesia dilarang masuk tidak tanpa ada dilarang masuk tanpa kepentingan. Oh iya. Yang ngotot bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Melayu, silahkan lihat video ini biar puas. Sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaan. Ya pasti ada gitu ya guys ya. Orang yang mengatakan bahwasannya bahasa Indonesia sama dengan bahasa Malaysia gitu kan. Kalau kita ke Riau sana sama. Iya kan? Karena di sana juga ada bahasa Melayunya. Dan ada juga beberapa bahasa yang mungkin sama gitu. Di kamus KBBI juga ada. Dan di bahasa Melayu Malaysia juga ada seperti itu guys ya. Memang tidak bisa dipungkiri sih. Kalau kita memang pengen betul, pengen istilahnya nyari kebenarannya yo, langsung ke ahli bahasa. Seperti itu guys ya. Oke dulu videonya guys. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe kepada Bintang Grandis. Linknya di deskripsi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.